Artis cantik Nana Mirdad mengaku membeda-bedakan makanan yang disantap asisten rumah tangganya. Pengakuan Nana Mirdad terkait membedakan makanan ke ART pun mengundang komentar pedas dari netizen. Tak ingin jadi sasaran empuk netizen, Nana Mirdad memberikan penjelasan terkait kondisi ART miliknya di Instagram Story, pada Selasa, 1 November 2022. Nana Mirdad membalas pesan salah satu warganet yang menyebut dirinya masak makanan yang sedikit, sehingga dinilai tak memikirkan ART-nya. Istri Andrew White itu tak mengelak soal dirinya membedakan makanan yang ia masak untuknya dan ART. Akan tetapi, di balik itu Nana Mirdad memiliki alasan tersendiri mengapa melakukan hal tersebut. Menurut kakak Najla Mirdad ini, setiap rumah tangga memiliki aturan tersendiri dalam memperlakukan ART-nya. Dalam penjelasannya, Nana Mirdad menyebut ia dan Andrew White telah menyiapkan mess atau tempat tinggal untuk para ART-nya. Di mess yang ia sediakan itu, Nana Mirdad mengatakan jika ART-nya memiliki kamar dan dapur sendiri di luar dari rumah yang ia tinggali. Usai bekerja hingga menyiapkan makan malam, kata Nana, ART-nya itu kembali ke mess mereka. Untuk makanan, Nana Mirdad membebaskan ART-nya untuk memasak dan makan makanan yang mereka sukai. Ia tak memaksa ART-nya untuk ikut mengkonsumsi makanan sehat dan makanan barat, seperti yang ia lakukan dengan Andrew White beserta anak-anak. Makan makanan yang nyaman mereka makan, nggak wajib makan salad dan western food kaya di rumah aku, jelas Nana Mirdad. Jika di rumah memasak masakan Indonesia, Nana menyebut dirinya pasti membagi makanan tersebut ke ART-nya. Namun jika dirinya masak seadanya, Nana Mirdad merasa ART-nya tak masalah, pasalnya ia dan Andrew White telah memberikan dapur dan uang makan sendiri untuk para ART-nya.